Aduh, bang, 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 kasihan si Pompom, bang. Teman-teman, kemarin abang yang sakit, sekarang Pompom yang sakit. Lihat deh, aduh, kasihan, mama. Tuh, dia lesu terus, kayak gitu. Rupanya mama lihat, makanya kemarin takutnya kok kayak ada berdarah tuh ekornya, bang. Ekornya ada ini, kayak bekas berantem, luka gitu, bang. Gitu. Oh ya? Oh iya? Ya Allah, bang. Siapa ada tuh? Kita bawa ke dokter aja. Astini, tini. Tini. Ya Allah, semoga Pompom sembuh. Om. Duh, kasihan kali. Teman-teman, ini Mama udah di jalan. Tadi ninggalin Pompom di rumah. Mama ini takut kali. Mama ini cemas sekali. Takutnya Pompom, aduh, demam pingsan gimana? Karena tadi badannya agak hangat. Terus lukanya itu tadi apa bahkan darah tadi kan iya. Pokoknya tadi kulitnya kayak masih mengelupas. Ternyata setelah kami ingat-ingat kemarin itu kira-kira hari Sabtu atau Minggu, berarti udah 5 hari menahankan sakit di lukanya. Karena kemarin kami memang merasa ih kok ada darah di lantai kan bang. Iya, terus kami kira kayak berantem cuman cakar-cakar biasa, ternyata besar itu lukanya, ya Allah. Tapi kemarin pas mama sama ayah mau periksa, bang, ya tuh dia nggak mau, ketakutan. Kemarin memang kau lihat mah Pompom ngantuknya berdarah. Oh, kenapa nggak ada bilang sama mama? Karena mama lagi syuting sih, Bu. Oh. Assalamualaikum, Ayah. Ayah cepatlah pulang ya. Ini si Pompom sakit, Ayah. Agak hangat badannya. Enggak, kemarin kan yang di ekornya ada luka itu. Lukanya membesar gitu apa? Iya, ada darah-darahnya gitu. Cepatlah, Ayah. Nanti takut kenapa-napa. Oh iya, ya ke dokter ya. Iya, cepat ya. Ya, assalamualaikum. Baru pulang ya? Belum buka bang kandang itu ya, Ma. Iya, coba kandang kita cari ya. Kelinci. Iya, ya coba cari dulu nih, kita baru pulang. Dapat ayah, si Pompom. Ih, mana ya? Pompomnya mana ya? Ya Allah, kan kok dia luka gitu. Takutnya dia pergi kan ya? Mana lah si Pompom ini? Gak ada. Udah sampai sana ya cari? Aduh, apa besok pagi ada dia ya? Datang. Karena dia luka tadi kan. Kan tadi mau dibawa ke dokter kan rencananya. Doain ya teman-teman. Aduh, mana lah si Pompom ini? Kok nggak ada dia mama pulang sama ayah? Tadi sore ada, ini kok nggak ada? Mana ya? Doain besok udah muncul ya teman-teman Pompomnya. Kemana ya? Ini. Pompom ini, mana lah Tini, mana lah si Pompom, ya Allah. Ada ya, ketemu. Ada, mana? Ada, Pompom. Pompom. Kemana aja, Pompom? Ada di mana ketemu ya? Jalan dari ujung? Iya, ini dia, baru ketemu. Tuh,
Jatuh darahnya apa di antibiotik aja, Bang? Ya Allah. Tuh, kenapa kan, Bang? Ya Allah, sini. Hui, gimana nih, Bang? Kemarin juga ada pernah kayak gini juga, tapi dia langsung klinik sih. Karena dia langsung nggak mau keluar nih. Ini dia jalan-jalan, Bang. Iya, Bang, serang-serang. Yang putih itu kan. Udahlah, di rumah Abang aja apa ya? Karena kami kan ada anak-anak ini. Baru pulang. Hei, Tini. Halo. Coba kita lihat yuk. Pom-pom apa kabar? Mili. Lagi ngapain? Katanya alhamdulillah sudah sehat. Kita lihat dulu kabarnya. Pom-pom, mana pom-pom? Tadi udah masuk ya? Mana? Pom. Ya, ini dia udah sehat. Alhamdulillah, setelah sudah 2-3 hari ini pom-pom kelihatan lukanya sudah mengering, terus juga makannya udah banyak lagi. Makasih ya teman-teman yang sudah doain pom-pom. Hai pom-pom. Hai. Kita lihat teman-teman tuh ekornya. Kelihatan kan? Tuh, si manja-manjaku, si manja-manjaku. Si kuluk-kuluku, si kuluk-kuluku, si manja-manjaku. Si cinta-cintaku, si cinta-cintaku, si pom-pom-pom-pomku. Si cinta-cintaku, si kuluk-kuluku, si kuluk-kuluku. Ini ada luka juga dikit sih, dekat kupingnya. Mama rasa dia itu berantem kali. Oke deh. Sekarang kita makan yuk, Pom. Mau makan apa? Yuk, sini sama Mama yuk. Yuk, makan apa kita yuk? Let's go. Sini. Sini. Sini, sini. Makan apa kita? Yah, enggak ada apa-apa. Kue lebaran. Mau enggak? Mau. Mau. Iya, mau. Mau duduk, duduk. Duduk, mau. Mau, Bentar ya, Nah, tuh. Itu ada, Ma. Kita, Ma. Iya, ini dulu. Selamat makan. Oke. Menyerahkan diri ya, Pom ya.